ada di rumah Kusmat Maja 3, sidang Pak Bambang nih, Sri Pujuk Soekarno Sakti ya, SH dengan Bang Salsapator, Oke Bang, sidang apa nih Bang hari ini Bang? Hari ini sidang PT Marani digugat oleh orang yang tidak kompeten kami hadapi. Karena tidak punya alat bukti mengenai hubungan industrial dengan kita, kok kita digugat. Tidak pernah kita dikasih alat bukti yang asli, kok kita digugat. Seperti itu. Lalu, juga pada saat di Dinas Tenaga Kerja, itu kan dikeluarkan alat bukti kan, absensinya mana, kayak gitu, atasannya siapa, digaji atau tidak, lalu dikeluarkan alat bukti yang berupa fotokopian, yang jelas itu bukan alat bukti yang pas untuk hukum untuk kami seperti itu, sehingga PT Marani hari ini memberikan duplik tetap kita eksepsi bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili hal ini, sehingga kami memohon keadilan yang seadil-adilnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena kenapa? Orang tidak punya hak menggugat kita di sini. Nah, kita sampaikan kepada pengadilan, tidak ada surat pengangkatan sebagai karyawan, tidak ada hubungan kerja, tidak tahu jam kerjanya, siapa atasannya, digaji atau tidak, bahwa ada hubungan humanis manusia dengan manusia, betul. Tapi tidak betul antara perusahaan dengan penggugat punya hubungan itu sama sekali menurut kami tidak betul, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa hari ini betul-betul kami memohon sesungguhnya Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini. Demikian. Gugatannya apa? Gugatannya ya kayak begitulah, gugatan kayak uang PHK, uang pesangon gitu Bang ya. Pesangon, kayak begitu uang PHK ya, tapi kan di situ juga di PT itu dijelaskan mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Padahal KWTT, kalau belajar lagi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah disahkan, mereka pakai dasar Undang-Undang 13 yang sudah dicabut, jelas itu sudah tidak diatur lagi. Sekarang udah Omnibus Law ya? Sekarang Omnibus Law itu juga sudah tidak berlaku. Sehingga kami memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk tidak maju perkara ini. Demikian, Mas. Mantap.